udah lama banget. Sekarang mau pakai masker. Iya. Kelihatan aku taipenya. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, jadi rencananya hari ini aku mau ikutan giveaway di rumahku Taipei. Dan sebenarnya ini banyak sekali ya di TikTok maupun DM lainnya, mereka pengen banget tahu caranya tutorial pakai hijab. Karena kebetulan sebenarnya muka aku tuh bener-bener tembem ya. Tapi kita bisa pakai cara seperti ini, kalian bisa coba step by stepnya. Sebenarnya ini simple banget loh ya, kalian bisa perhatikan video ini sampai selesai. Hasilnya teman-teman, kalian bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Benar-benar muka saya jadi tirus, walaupun sebenarnya pipi saya itu benar-benar tembem ya. Tapi dengan cara ini kita bisa tahu hasil pakai kerudung pasmina, walaupun terlihat ribet tapi sebenarnya itu simple banget kalau kalian perhatikan tutorialnya. Benar-benar perhatikan ya, jadi hasilnya bakalan sesuai dengan keinginan kalian. Oke guys, teman-teman, saya rasa ini udah cukup. Sekarang waktunya saya mau siap-siap menuju rumahku Taipei. Jangan lupa selalu memakai protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, bawa hand sanitizer, dan jangan lupa selalu jaga jarak ya guys, karena ini demi kesehatan kita juga. Oke? Terus saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang aku sudah sampai di Taipei Station ya. Sekarang di lantai bawah sana, sedang menuju ke toko rumahku Taipei. Sudah puluh lah, sekitar segitu. Aku beli yang panjang aja, di satu aja. Yang panjang mana? Yang tadi di patung 220. Di sini aku mau kasih beberapa tips jika kalian mengikuti giveaway, yaitu dengan cara mempromosikan produk atau barang yang mereka jual, atau kita juga sedang menjalankan endorsement ya. Perhatikan bagian-bagian mana yang harus kita benar-benar fokuskan, yaitu pertama kita fokuskan ke merek, brand atau nama toko mereka ya. Harus itu yang paling utama. Selanjutnya kita pelan-pelan saja apa yang mereka jual. Misalkan seperti di sini, salah satu contohnya mereka menjual berbagai macam fashion, ada skincare, ada aksesoris hijab dan lainnya. Kita benar-benar fokus, nggak usah buru-buru, pelan-pelan, tapi kita langsung ke titik itu ya, benar-benar fokus yang mereka jual itu apa. Jadi nanti teman-teman kan nggak terlalu banyak tanya gitu kan, mereka jual apa sih, ini merek apa, ini brand apa, terus
paling kebanyakan nanya soal harga, soal model, ukuran, size-nya kayak gitu. Jadi kita benar-benar perhatikan ketika sedang merekam atau mengambil video, usahakan harus pelan-pelan, tapi semuanya itu terlihat jelas dan hasilnya tuh bakalan cantik banget. Halo-halo semuanya, jadi aku mau kasih tahu toko rumahku Taipei ini adalah salah satu toko terbesar yang menyediakan berbagai macam aksesoris hijab, busana muslim, ada mukena, gamis, dan lain sebagainya. Di sini juga tersedia berbagai macam model ya, dari hijab pasmina, ada ceruti, ada pokoknya lengkap banget, kalian wajib datang. Karena selain online shop ya, di sini tuh kita puas banget bisa langsung lihat aslinya ya secara detail, dan kita juga bisa mencoba langsung. Di situ ada kamar ganti, kalian jadi bisa tahu ukuran size-nya yang sesuai dengan body kita ya. Kita nggak usah gonta-ganti minta size. Misalkan kalau di online shop kan ada aja yang nggak sesuai ukurannya. Nah, kalau di sini kita bisa langsung coba di kamar ganti. Dijamin kalian bakalan puas banget, dan aku sangat rekomendasikan ini toko. Karena setahu aku ya, selama di Taipei emang ini adalah salah satu toko terbesar menjual berbagai macam busana muslim. Lengkap banget, fast respon, karyawannya juga baik. Welcome. Punya kenalan sama ceceknya lagi. Udah lama. Cek di sini enggak sama. Enggak apa-apa ya? Uh-uh. Udah lama banget. Ya, sekarang mau pakai masker. Iya. Masuk Taipei-nya. Ya. Masuk Taipei-nya. Iya. Yo, pada datang ke sini. Patokannya di E24 ya. E24. Aku juga udah masukin ke YouTube. Kemarin fokusnya buat YouTube, jadi posisinya miring. Rekamannya HP-nya miring. Bukan buat di TikTok. Banyak yang penasaran, kayak. And beauty, berarti itu ya satu. Teman-teman, di toko rumahku Taipei menyediakan kamar ganti, jadi kalian bisa langsung cobain mau gamisnya, mau kerudungnya, mau apa, jadi sesuai ya, gak bakalan takut kegedean, kekecilan, pokoknya sesuaikan dengan badan kalian, dijamin pasti bakalan puas banget. Teman-teman, aku mau kenalin, ini adalah salah satu best seller brand dari Jaskia Sungkar. Kalian udah tahu kan? Siapa sih yang gak kenal dengan Jaskia Sungkar? Pokoknya ini produknya, brandnya tuh bagus-bagus banget ya guys. Tunggu apa lagi? Jangan sampai kehabisan ya. Ini harganya sangat terjangkau. Harganya yaitu 2030 NT guys. Oke, aku juga udah memiliki gamis dari Jaskia Sungkar, itu bagus banget, bahannya adem dan limited edition. Pokoknya kalian wajib order. Nah, di sini banyak banget, bukan hanya gamis tapi ada juga mukena, Al-Qur'an dan hijab ya, seperti denai kayak gitu, banyak pokoknya lengkap di sini karena mereka kerja sama juga. Nah, kalian bisa lihat. Thank you.
Sekarang sedang berada di rumah Kutaipe yang berada di lantai bawah yang berada di lantai bawah Taipe Main Station. Patokannya ada di ya.
Aku suka yang warna putih tadi. Blusnya tadi ya? Iya, Mbak ya? Iya, yang depan. Tapi aku kan tunggu tanggal 22. Ini 2 apa ya? 2 apa 1 sih, saya? 1 ya? Oh, modelnya gini ya. Denai. Ini produk dari Jaskia Sungkar. Udah terbaru loh. Jadi kalau Senin sama Selasa itu tutup.